Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Okey, hari ni Zik nak pergi ke, tak silap Zik satu kot, sebab Zik nak pergi cari Android player untuk Azia, isteri Zik ni. Dia dah lama juga sebenarnya mengidam nak Android player ni. Tapi itulah kan, kita mengumpul duit. Tak apa, kita kan sebagai lelaki, beras kita beli, jajan kereta pun kita beli guys. Jadi ini memang betul-betul standard. Korang tengok ah, ini pun tak buka-buka kan, dia punya plastik ni kan. Jadi kita nak tukar Android player yang macam harga yang berpatutan dan bukan yang high spec sangat. Sebabnya isteri Zik pun bukannya main game ke apa benda kat sini kan. Semua nak dengar, kadang-kadang nak tengok YouTube ke apa-apa kat sini kan. So dia punya tempat kerja pun tak jauh. Jadi kita nak cari spek yang berbaloi lah. Jadi dia nak pergi adalah satu dekat Kajang. Jadi jom kita pergi sana, kita tengok Android mana yang Zik nak pilih untuk Zik pakai. Alright, sekarang kita sudah sampai dekat satu. Tadi Zik tersilap tau, pergi satu Kajang. Kat sini satu Sentosa. Kalau korang nak cari kat Google Map, korang boleh cari satu Sentosa lah dalam Google Map tu. Sebab satu ni memang banyak cawangan. So Zik nak tengok lah soundstream apa yang ada dalam tu. Kita ada macam-macam guys. Korang boleh tengok ada Twitter. Yang ni Twitter yang jenis mahal sikit pun. Lepas tu yang ni ok sikit pun, murah sikit pun. So kalau korang nak tengok ni ada two way speaker. Yang ni three way speaker. Yang ni high mid low. So harga dia berbeza lah. Kalau korang nak cari budget memang macam-macam ada lah. Siap ada dashcam depan dengan belakang je. Alright guys, lepas ni tengok-tengok dekat sini, rupanya ada seorang brother ni, dia memang pakai soundstream lah. Dia cakap apa-apa senang sebenarnya beli kat dekat Shopee lagi, deal lagi banyak ah. Okay guys, kalau soundstream ni memang banyak macam-macam barang lah. Kalau korang nak datang sini memang korang tengok kan, korang baru nak decide memang pening lah. Tapi kalau korang yang rasa macam nak beli, nak terus macam rasa senang tu, korang boleh terus ke Shopee, korang beli kat situ sebab diorang selalunya ada discount. Jadi apa yang Zik buat adalah Zik beli kat Shopee dan Zik akan terangkan kenapa Zik beli kat Shopee dan baru hantar dekat sini. Jadi Zik dah tersilap langkah, iaitu datang kat kedai dulu baru nak beli. So korang lepas ni tak perlu risau, korang boleh beli dulu kat Shopee, lepas tu hantar datang pasang kat sini. Untuk upah pasang Zik akan bagi tahu lepas ni. Okay, first kali Zik nak terangkan yang Zik ambil yang ni GB RAM 32GB ROM. Dan dia punya ni T3L lah. So memang Zik suggest ambil T3L sebab memang laju. Lepas tu dia ada built-in DSP. Yang ni mahal sikit, harga dalam RM1,088. Tapi kalau dalam Shopee kadang-kadang dia ada discount tau, dalam RM100 macam tu. So bila korang beli ni, macam benda-benda ni Zik teracun sebab apa tau. Macam ni DVR cam ni, yang ni adalah dashcam tau, untuk depan dengan belakang. So macam isteri Zik punya kereta ni, dia ada dashcam tapi macam tak berapa bagus. Yang ni Zik tambah add deal hanya RM1, tapi harga ori dia adalah RM48. So kalau korang beli Android ni, korang tambah RM1, korang akan dapat benda ni. Memang berbaloi. So macam ni pun Zik tambah sebabnya ini harga asal dia adalah 200 lebih lah, 288 tak salah Zik. Tapi bila korang add deals dalam Shopee juga, korang akan dapat dalam harga 100 lebih sahaja. Jadi memang Zik cakap berbaloi. Sebabnya benda ni saja diskaun dah dalam 500-600 lebih lah. Kira macam Zik wajib lah. So kalau korang punya bajet, macam yang ni pun Zik ambil belakang reverse camera, iaitu AHD. Yang ni adalah ni lah, dia punya memang quality, memang high definition punya. Lepas tu night vision semua, nanti kita akan tengok dia punya reverse camera dia macam mana. So memang full set ni Zik belilah. Daripada Zik tekan kat Shopee, lepas tu Zik beli. Dan dekat kedai ni ada stok, terus ambil dekat sini. Sebab dia suruh bayar dekat Shopee, dan nanti upah pasang kira bayar nantilah. Upah pasang semua ni sekali dengan casing semua harga RM200. Kat Apple, korang nak CarPlay, Apple CarPlay, yang tu je ada option je untuk soundstream, iaitu 4GB RAM 64GB ROM. Jadi yang ni harga dia dekat Shopee RM1,688. Jadi yang lain semua memang tak ada kat Apple Play. Jadi dia punya contoh dia adalah dekat sini lah. Korang boleh tengok macam ni. Dekat sini Zik link ni. Lepas tu dia ada apa-apa dengan Android lah, auto Android. So kalau macam korang nak Android mirror ataupun korang nak Apple Play, boleh buat kat sini. Inilah dia pilihan-pilihan dia. Korang boleh tengok ada Android,
wireless CarPlay. Yang ni semua untuk ni lah, Apple dengan juga Android lah. Pada siapa yang nak buat tetap dia cam, kalau korang nak masuk kat sini, memang kena pakai macam besi dawai masuk kat situ. Kalau tak, memang korang tak boleh masuk lah wire tu. Atau ikat, tarik ni. Ini cara yang paling mudah lah. Kalau korang masuk wire, tak tolak-tolak tu, memang pisang lah sampai bila-bila tak sampai kat orang belakang tu. Alright guys, sudah siap. Barang-barang semua dah saya terpasang. Nanti dia akan ceritakan lebih sekejap lagi pasal Android, pasal speaker, pasal DVR cam, supaya korang faham lah. Jadi yang ni kita nak gerak dulu sebab bateri Zik pun dah kurang. Kita akan buat video kejap lagi. Okey, jadi Zik dah test dah dalam 1 hari 2 hari macam tu untuk tengokkan dia punya sistem, dan Zik akan cerita dahulu tentang Android Player sound stream yang Zik pakai ni. Okey, yang ini korang boleh dapatkan dekat Shopee macam Zik cakap tadilah, dan harga dia RM1,088. Spek dia adalah 2GB RAM dan 32GB ROM. Kalau korang nak pakai 1GB RAM, 1GB RAM 16GB ROM pun okey sebab dia T3L. T3L ni memang laju guys, kalau Zik tekan ni memang dia okey je. Dan dia tak, memang tak lag lah. Kalau Zik cuba try tekan, kita buka lah YouTube kan, lebih kurang YouTube. So yang ni sebab dia tak ada internet, so offline. Jadi kita try tengok ada tak wifi. Zik dah connect wifi, tapi wifi kat rumah tak apa nak kuat. Zik nak connect dengan ni pun tak boleh sebab Zik tengah rakam. Jadi kita buka je lah apa yang boleh dibuka kat sini. Macam ni maps, semua apps loading semua laju, kecuali internet lah tak berapa laju buat masa ni. So memang Zik tak ada complain apa-apa, dan dia punya apps tu memang smooth lah. Bila kita tekan semua, memang bila kita tekan apa ni semua kan, memang dia memang smooth, tak ada masalah. So memang Zik tak ada complain apa-apa lah. Alright guys, lagi satu Zik nak ceritakan tentang dia punya spek, ialah dia ada built-in DSP. Macam ni kita tekan EQ, so korang boleh set lah apa-apa EQ yang korang nak. Macam ni Zik set biasa-biasa je lah sebab Zik tak tukar speaker. Zik cuma tambah speaker untuk full range sahaja lah. Nanti Zik akan cerita pasal ni. Dan korang boleh tengok lah, ada surround sound, bass boost zone dan bass filter. Memang banyak lah. Kalau EQ biasa selalunya memang ada ni sahaja, tapi bila dia ada built-in DSP, setting ni semua memang ada lah. So ini adalah kelebihan yang Zik beli dekat Soundstream. Okay, jadi Zik akan pergi ke seterusnya, iaitu di kamera belakang. So kalau korang nak tengok kamera belakang kualiti dia macam mana, macam ni pun dah senja-senja, dah gelap-gelap sikit. Kita boleh tengok lah dia punya macam low light dia macam mana. So Zik akan tekan reverse, kita tengok. Korang boleh tengok white dia. Yang ni kamera dia adalah 180 degree. Nampak tak? Korang boleh tengok betapa wide-nya. Sampai dekat sebelah ni memang kira semua boleh nampak lah. Dia nampak macam fish eye sikit. Harga dia RM190 macam tu. Dia adalah AHD, dan dia tulis kat situ 180 degree angle lah. 130 ke 180 degree angle. Yang ni pun korang boleh dapat kat Shopee. Kalau korang beli Android ni, korang akan ada satu deal ni, boleh beli tau. Macam ni Zik tambah dashcam depan dan juga belakang. Belakang korang boleh tengok lah tu, bawah tu kan. Dashcam ni sebenarnya harga dia dalam 200 lebih lah, 300 lebih. Tapi kat kotak tu RM488. Tapi bila korang masukkan deal dalam tu, hanya tambah RM1 guys. Mana korang nak dapat Android yang jual sekali dengan dashcam depan belakang hanya RM1. Yang tu memang Zik puas hati disebabkan dia ada jual benda tu. Korang nak cari Android, lepas tu korang nak tambah pula dashcam depan belakang, kemungkinan harga dia, kita boleh tahulah harga dashcam depan belakang pun dah mau 300 lebih. Dua, paling murah lah 300 ataupun 200 lebih lah paling murah. Korang beli ni tambah dengan ni saja, tambah RM1 saja guys. Korang boleh tengok kat Shopee ada deal tu, boleh tambah RM1. Jadi jom kita tengok dia punya dashcam dia. So kat sini kita boleh tengok dashcam dia, kita akan tengok. So ini adalah bahagian depan, memang white juga.
Dan memang ini tengah low light, tengah senja guys. Tengah senja, tengah macam gelap-gelap sikit. So dia punya kamera pun memang nampak cantik, memang nampak clear sebab dia 1080p, 1080p. Dan dia ada rekod berapa minit tiap 1 minit. Macam ni kalau playback kau boleh tengok dekat sini. Video front nampak ni dia ada tiap-tiap ni lah, kau boleh tengok lah. Tadi nampak tak, boleh tengok. So lepas ni kalau macam kau nak tengok isteri kau orang pergi mana kan sebelum tu kan, kau boleh tengok dekat sini. Dia pergi mana ni kan, kita boleh tengok guys, tak ada masalah. So dekat sini video front, video back pun kita boleh tengok guys. So video back kita tengok dia macam mana. Nampak tak video back dia, memang cun. Nampak tak, ini adalah video back. Ini isteri Zee tengah nak pergi kerja lah ni. So kita boleh tengok lah apa-apa. Nanti kalau ada suami yang pakai macam ni, isteri nak check, spot check kan, suami dia pergi mana, boleh je tengok dekat sini kan, dashcam ni. Tak perlu dah cari kat mana-mana, tengok je kat dashcam mana, mana suami kita pergi ni kan. So foto ni pun boleh macam ni, kita tengah ni, kita tangkap, tekan foto, dia akan tangkap. So kita tengok dekat sini, macam playback foto, nampak, kita boleh tengok foto yang telah kita tangkap. Jadi ini adalah front video lah. Ni masa bergerak, kita boleh tengok front video dia memang clear guys, tak ada masalah. So yang ni ada tarikh dia sekali. Okay, dan seterusnya Zee nak ceritakan adalah full range speaker ni guys. Full range speaker ni harga dia tersubsid RM162. Yang ni kalau tengok dekat dalam Shopee ni dia tak ada add deal sekali lah. Yang ni Zee beli asing sebabnya dia dekat belakang dah ada bass sekali, bass kecil. So yang ni full range ni apa korang nak tahu adalah dia campur semualah, kiranya mid, low, high, dia campur tiga. Lepas tu dia macam lebih kurang speaker lah, speaker dia letak kat sini tapi dia ada semua. Dan dekat belakang pun ada bass sikit. Jadi bagi Zee sebenarnya memang Zee okay dengan sound dia. Tak adalah Zee nak comparekan dengan Myvi Zee kan. Myvi Zee tu memang dah lain. Sebabnya Myvi Zee memang dah tukar macam-macam DSP, external bass semua dah lain. Tapi Zee boleh terima lah dia punya sound ni sebab sound dah jadi kat atas. Dia bukan jadi kat bawah dah. Selalunya kita dengar sound dekat bawah yang speaker original. Ya Allah, kalau kita bawa kereta rasa macam tak dengar apa. Tapi bila kita bawa kereta ni memang dah dengar lah sebab sound tu dah dekat atas. Jadi ini adalah kelebihan macam Zee berbaloi juga beli untuk kalau siapa yang pakai speaker biasa. Okay, Zee kenapa tiba-tiba nak pakai Soundstream kan? Kenapa ambil brand Soundstream ni? Okay, sebenarnya Zee ada cari-cari jugalah Android apa yang Zee nak pakai. Tapi bila Zee dengar Soundstream ni dah ada certified by MCMC. So sebab tu Zee ambil, sebabnya certified by MCMC tu bagus disebabkan kita boleh tahu kualiti dia memang bagus lah. Sebab dia dicheck oleh MCMC. Kalau contohnya kalau kita tengok Android, macam-macam Android lah, kita pun tak tahu kan brand, macam-macam brand kan, nama apa benda semua. So lebih baik Zee ambil yang dah certified daripada Malaysia ni, dah certified daripada MCMC ni, supaya Zee tak risau lagi. Jadi sebab tu Zee ambil Soundstream dan Zee bukan ambil brand player Android yang lain-lain. Kalau kita tengok kadang-kadang ada orang jual pun brand, kita pun tak tahulah brand apa-apa kan. Macam kadang-kadang Carrozzeria, tapi Carrozzeria bukan Ori, brand Azur bukan Ori. So Zee tak pasti benda tu. Semuanya itulah, Zee pun tak tahulah kalau brand-brand Ori tak Ori ke, Ori ke tak Ori ke, benda tu elok tak elok, Zee pun tak pasti. Jadi Zee malas nak gamble, lebih baik Zee ambil Soundstream ni, lagi selamat. Okay, untuk semua yang Zee habiskan, Zee habiskan dalam RM, kalau ikutkan dalam 1,500 macam tu kot, bawah 1,500 lah, disebabkan upah pasang 200, siap dengan casing ni semua. Dan harga ni 1,088, 162 ni tambah RM1 saja. Lepas tu reverse camera 199, lebih kurang lah harga macam tu. Tapi kalau korang yang cari budget bawah RM1,000 guys, untuk bawah RM1,000 korang boleh cari Soundstream yang 1GB RAM 16GB ROM. Yang tu korang boleh dapatkan
harga dia tak silap Z 500 macam tu je. Lepas tu korang add deal ni, tambah RM1, tambah dekat reverse camera tu berapa ringgit saja. Lepas tu korang boleh tambah full range ni sekali. Jadi memang tak sampai 1000 guys. Zik akan tunjuk kat Shopee kalau korang add deal dan korang ambil yang Android 500 lebih tu. Memang kalau korang bajet 1000 memang dapat semua, memang complete. Okay, jadi Zik akan tunjuk jugalah dia punya sound dia macam mana. Tapi Zik tak boleh nak pastilah korang boleh dengar tak sound tu dengan jelas ataupun sound tu okay ke tak. Tapi Zik buka je. So Zik akan try buka YouTube ni. Okay, jadi itu suara dia. Bagi Zik, Zik sebenarnya suka juga suara dia. Kalau ada bahagian atas ni, dia memang dah dengar, memang dah tune. Dia punya clarity dia memang dah okay. Dia ada kurang dia dekat bass lah. Yang tu memang kena beli undersheet subwoofer lah kalau nak memang sedap. Tapi yang tu kita tambah sikit-sikit lah kan, nanti-nanti kan. Tapi kalau ikutkan memang semua dah puas hati. Kalau bawa kereta pun boleh dengar lah suara tu dekat atas lah, dah tak dengar dekat suara dekat bawah. Kalau nak tune lagi memang korang guna buat soundproofing. Tapi nanti kita slow-slow lah macam biasalah satu-satu. Alright, jadi bagi Zik memang Zik dah berbaloi dah memang pakai benda ni. Memang Zik cakap harga dia affordable, harga dia berpatutan. Kalau korang nak beli pun memang korang boleh beli dekat Shopee. Untuk kedai Soundstream, Shopee kat kedai Soundstream, Zik akan linkkan semua barang-barang yang Zik beli dan linkkan kalau korang nak bawah bajet RM1000. Zik akan linkkan dekat bawah lah, dekat komen ataupun dekat description. Korang boleh tengok kat situ dan korang boleh beli. So kalau korang nak tunggu dia punya sales ke apa, macam Shopee ni banyak. Kita ada satu ambilan satu. Macam Zik keluarkan macam Zik keluarkan video ni, kemungkinan satu ambilan satu korang boleh cari. Ataupun nanti dua ambilan dua, tiga ambilan tiga. Macam biasa Shopee tiap-tiap bulan mesti ada punya dia punya hari-hari yang tertentu kan. Macam 12-12 ni memang dah lepas lah. Okay, jadi itu sahaja guys daripada Zik. Zik memang puas hati dengan pemasangan. Daripada satu pun dia buat pun memang nampak kemas lah. Memang Zik tengok teliti satu-satu dia buat kan, memang nampak kemas. Semoga video ini bermanfaat kepada korang guys. Semoga korang dimurahkan rezeki. Jangan lupa subscribe, like and share. Comment video di bawah apa yang korang nak tahu lagi. Dan kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum dan ciao.